Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya sebagai pemandu TEC. Oke, yang mungkin pendatang baru juga belum kenal dengan saya, nama saya Tusisno ya. Panggil saya Pak Desis. Oke. Jadi di hadapan saya sore hari ini ada sebuah bahan anting putri makro yang hasil saya gali tadi, tapi memang tidak saya videokan karena ini kecil teman-teman. Jadi di TEC juga akan meningkatkan inovasinya, ini akan mencoba untuk pecah atau program pembesaran batang, jadi harus dipecah batang. Oke, jadi sementara sambil untuk ngerayain sebuah alat ini yang pertama kali yang akan saya lakukan untuk memecah batang bahan anting putri yang makro teman-teman. Jadi TEC juga akan mencoba beberapa tahapan-tahapan yang mungkin nanti mungkin kawan-kawan juga bisa aplikasi ya. Jadi sejauh mana dengan program awal ini tentunya masih tahap percobaan juga karena belum pernah sama sekali. Jadi setelah saya cabut ini akan saya cuci dulu teman-teman ya, oke, supaya akarnya kelihatan. Nah, dibuang tanahnya karena ini mau dipecah batang supaya akan cepat lebih besar. Nanti kalau terbukti bisa seperti itu sesuai dengan harapan, yang di belakang akan saya pecahi semua. Jadi tidak kepala yang tanggung teman-teman. Kalau sudah dipecah semua, tentunya anting putri ini akan lebih melejit. Apalagi nanti ya, sekarang saja sudah termasuk booming anting putri yang makro. Kebetulan di TEC banyak melakukan hal melalui setek ini, ternyata anting putri makro sangat mudah. Bagi kawan-kawan yang mau bisa, silahkan ya buka video saya, ikuti langkah-langkahnya untuk pemberdayakan anting putri makro maupun mikro. Videonya ada semua, buka saja channel Taman Edukasi ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah saya buka akarnya seperti ini dulu ya hanya setan biasa, tapi akar sudah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi memang sangat mudah sekali, saya anggap mudah itu karena disetek dengan media tanah subsoil, tanah bagian bawah, ternyata hidupnya sangat normal sekali. Jadi ini akan saya potong, saya kurangi supaya penguapannya juga mengurang ya, karena ini mau dipecah batang sampai di akar supaya nanti akan lebih besar. Oke, untuk sementara akan saya singkirkan ini ya. Kemudian kamera akan saya dekatkan supaya kawan-kawan pemula juga akan bisa memahami. Doakan mudah-mudahan nanti bisa hidup. Oke, sementara akan saya dekatkan ya. Jadi kita harus paham yang akan saya pecah, mungkin pecah jadi 4 nanti ya. Ini coba tes dulu ya teman-teman ya, alat ini mampu tidak untuk memecahkan batang yang sebesar ini. Oke. Sayangnya nggak ada yang megang teman-teman. Ambil posisi tengahnya. Oke. Nah, ternyata betul pecah teman-teman ya. Aduh. Nah, kalau sudah pecah seperti ini, baru ya terus pecahkan lagi ke bawahnya. Seperti ini teman-teman. Jadi ikuti alurnya, jangan asal mecah. Ini ya tadi bagian sini kemudian disamakan teman-teman ya. Nah, waduh sampai ke atas. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Mudah-mudahan tetap hidup. Kemudian sebaliknya.
juga harus seperti itu teman-teman, ambil posisi tengahnya. Nah, oke, terus ke bawah lagi. Ingat ya, nah ini, nah udah itu mungkin dipantai dulu ya teman-teman ya. Supaya bisa buka ini harus dipantai ya. Nah ini pantai bagian atas, juga ada pantai bagian bawah. Nah. Oke, yang bawah sekalian ini kurang tembus. Pantai bagian atas juga ini ya teman-teman ya. Nah, tinggal bagian bawah. Oke, nah bagian bawah pantai juga agak besar teman-teman, ini dia. Satu lagi bawah sini. Kelihatan kan? Nah, ini nanti enggak masalah asal ditanam lagi ya. Masih akan kembali sehat teman-teman. Ntar dulu teman-teman. Satu lagi yang belum clear ini. Oh, enggak bisa. Pakai gunting aja. Oh, ini dia udah kena. Jadi ini merupakan salah satu uji coba untuk program pembesaran batang sebuah bahan anting putri makro ini. Mudah-mudahan akan segera tumbuh dengan sempurna. Sebagian sekalian ya, akar ini harus di program. Nah, mana yang terlalu panjang ya potong saja teman-teman. Nah, ini mungkin dibuang, nanti akan tumbuh lagi asal kita tahu teorinya. Oke, nah seperti ini teman-teman pembuktian di TC setelah melakukan pecah batang yang intinya program supaya lebih cepat besar ya ini ya. Ini nanti sebenarnya bisa dibuka lebih lebarin teman-teman. Nah seperti ini, tapi akan diupayakan nanti ya. Cuman hilang satu tadi, mana ininya. Jadi yang bagian bawah ini tentunya harus ditambah lagi supaya besar kesannya teman. Nah ini dia. Atas ambil aja ya. Nah, gimana? Kelihatan tidak? Nah, ini masih setiap lajur ini masih ada akarnya ya. Ini nanti akan mengirim atau mengencot makanan supaya akan lebih cepat besar. Harapan kita tapi. Aduh. Yang penting doakan saja. Nah, ini kemudian saya pakai obat untuk perangsang akarnya. Ini pakai B1 teman-teman ya. Jadi B1 nanti supaya akan lebih cepat mengencot, masukkan ke dalam botolnya. Nah, sudah itu baru semua dipoles ya, dari kulit yang pecah sampai ke akar-akarnya. Nah, karena untuk mengencot supaya akan lebih cepat tumbuh itu
tentunya agar supaya tergugah teman-teman. Kalau tidak digugah, hal tidur panjang lah. Sablas bubuk dia. Kalau sudah tidur panjang nggak ada harapan lagi, bikin kita nyesel ya nanti ya. Nah, saya kira ini sudah cukup teman-teman ya, sudah rata ya. Nah, oke. Barulah ditutup.